Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ya mereview Pamnas Lahat. Ini di kelas madya. Di kelas madya yang pertama ini ada serut. Nah, kebetulan serut, tampilan serut ini masuk apa namanya? 10 besar ya, best 10. Ini alamatnya dari Bengkulu, pemiliknya dari Bengkulu. Nah, ini yang kedua ada anting putri. Kelas madya, baik sekali ya. Kita lanjut. Ini ada serut lagi. Dari Sembawa Banyuasin. Sembawa Banyuasin ya, predikatnya baik. Terus ini ada serut madya milik Bapak Maki Pali. Dari Pali. Seingat saya ini waktu di Pamnas Tulang Bawang ini menjadi best in class ya, best in class di Pamnas Tulang Bawang. Di sini turun ya. Hanya predikatnya baik sekali, bahkan tidak masuk ke best 10 atau 10 terbaik. Ini Muara Enim ya. Dari Muara Enim serut juga, predikatnya baik sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada anting putri. Anting putri tampilannya sangat menawan. Nah, predikatnya masuk best 10. Ini punya Pak Agus ya, dari Tangerang. Ini selanjutnya ada serbin ya, serbin punya Bapak Ganda, pemiliknya asli orang sini, orang Lahat. Nah, ini ada Mirten. Ada Mirten, predikatnya baik sekali. Ini asli dari Prabu Mulih, pemiliknya. Ini ada Kimeng. Kimeng ini pemiliknya Bapak Iksan, kalau nggak salah ya, Bapak Iksan dari Bogor. Nah, sudah masuk ke nominasinya juga. Nah, predikat best 10 juga. Ini dari Oku Timur kalau nggak salah ya, dari Oku Timur punya Bapak Asep. Ini dari Muara Enim anting putri milik Bapak Gading. Ini punya Bapak Fahmi ya, Sancang, ID-nya Sancang dari Muara Enim. Ini juga Sancang milik Bos Eeng Muda Lahat. Kita lanjut. Nah, ini ada kingkit, jeruk kingkit. Terus prestasinya namun baik sekali ya. Ini milik Bapak Ganet Muara Enim ya. Bapak Ganet Muara Enim. Ini ada Kimeng milik Bapak Fahmi Muara Enim. Tampilannya dapat predikatnya baik sekali. Ini juga ada serut milik Bapak Ari Saputra Tanjung Enim, predikatnya baik sekali. Ini milik Bapak Andri Pikus Kimeng ya, Pikus Mikrokarpa Kimeng Andri Oku Selatan, predikatnya baik sekali. Ini ada Bapak Parsuki, ini dari Mesuji ya, serut dari ini, dari Kabupaten Mesuji. Dekatnya baik. Ini serut juga milik Haji Nurul Mesuji dari PBBI Cabang Mesuji. Ada serut juga, ini Maha Susianto pemiliknya, Maha Susianto Muara Enim alamatnya ya. Wah, ini next ada anting putri di kelas madya. Bim ini milik Dr. Yudi, anting putri. Alamatnya Lubuk Linggau. Selanjutnya ada ini serut, ID serut.
milik Bapak Abdul Lahat. Predikatnya baik sekali. Ini ada Hukianti Madia, predikat baik sekali, yang cantik. Lanjut, ini ada Asem Jawa ya. Ini ada serut ini kalau nggak salah dari miliknya Bapak Nardi, tulang bawang. Ini sancang ya, baik sekali. Ini ileng-ileng, predikat baik sekali. Ada Lohan Sung, mantap. Lohan Sung best ten ya. Kalau ini Hokianti juga mantap, besar dan menawan. Oke, kita lanjut di kelas Madia ya. Ini ada serut di kelas Madia. Ini kalau nggak salah milik Bapak Fuad dari tulang bawang. Alhamdulillah prestasinya naik, baik sekali ya predikatnya. Ini ada Ficus Elegan best 10 ya, masuk best 10. Ini ada Hukianti, ini ada Ficus, ini kalau nggak Korea dolar ini. Ini lagi ada serut best 10 ya. Ini lagi masuk best 10. ID-nya Jeruk Kingkit. Ini ada Sianci. Ini ada Sancang. Lanjut. Ini ada Anggur Brazil. Anggur Brazil ya. Ini masuk atau Kupalanda. Ini best 10. Ini Anting Putri. Ini ada Gimeng, predikatnya baik sekali. Ini ada Klampis Ireng atau Arabica best 10. Ini ada Anting Putri best 10 juga. Oke, untuk di kelas Madia sudah selesai ya. Kita lanjut ke di kelas utamanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Ucuk Bonsai TB. Terima kasih banyak.